Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa, harga sejumlah komoditas bahan pokok di Jawa Timur mulai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan yang paling terasa terjadi pada komoditas telur ayam ras dan juga beras. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seperti yang terjadi di Pasar Pahing, Kota Kediri, dua komoditas pangan tersebut secara bersamaan mengalami kenaikan harga. Untuk harga telur saat ini terpantau mencapai Rp29.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga telur ayam masih berada di kisaran harga Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras Bramo per kilogram terpantau berada di angka Rp12.000. Sementara untuk beras jenis 64 Super berada di angka Rp11.000 per kilogram. Tresnawati, salah satu pedagang di Pasar Pahing, Kota Kediri, mengatakan kenaikan harga telur ayam tersebut telah berlangsung hingga sepekan lalu. Ia membeberkan bahwa kenaikan harga telur ayam tersebut dipicu atas datangnya momen Natal dan Tahun Baru. Telur sama beras. Kalau telur berapa, Bu? Telur ini hari 29. Oh, harga beras berapa, Bu, sekarang, Bu? Harga beras yang Bramo 12. Kalau 64 Super 11. Itu ada kenaikan tidak, Bu, harganya? Itu udah naik, Bu. Dari berapa sebelumnya, Ibu? Sebelumnya sing 64 10.500. Sing Bramo 11. Mulai kapan, Bu, kenaikannya, Bu? Ada satu minggu. Satu minggu ini, ya. Meskipun diketahui dua komoditas pangan ini mengalami kenaikan, namun permintaan terhadap beras dan telur ayam terbilang masih cukup stabil. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi Madu TV, mewartakan.